Ini kita ketemu YouTuber handal. Keren banget ya, aku hari ini mampir ke kios, alhamdulillah. Siap? Ternyata burung-burungnya lengkap banget pilihannya. Dan yang paling terpenting, murah-murah banget. Di bawah harga normal, di bawah harga pasaran. Kalau mau main kesini ini keren banget tempatnya dan pilihan burungnya banyak banget. Banyak banget. Mantap. Kios alhamdulillah. Jangan lupa om. Jangan lupa subscribe juga YouTube Kios alhamdulillah karena banyak live streaming di sana. Siap. Yang harganya juga murah dan banyak bonusnya ya. Betul sekali. Yel-yel kios alhamdulillah om. Gimana? Kios burung alhamdulillah mantap. Oke. Okay. Oke okay, ya. Kios burung alhamdulillah mantap. Oke. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas, gas. Datang lagi di kios burung alhamdulillah, kios yang ala kadarnya. Ini alhamdulillah kita dikunjungin oleh YouTuber Papan Atas, pendongkrak kita. Saya terinspirasi banget di mudah-mudahan kios burung alhamdulillah bisa seperti kayak yang akan meliput kita ini nih. Jadi ada seorang YouTuber Papan Atas itu siapa namanya nih? Audrey King of the Jungle. Audrey King of the Jungle ya. Jadi mau ikut kios burung alhamdulillah, mau berkunjung kios alhamdulillah, mau melihat-lihat burung-burungnya. Cuman kita burung lagi kehabisan barang nih. Okay. Karena Sabtu minggu ini kita belum datang barang, makanya kita terlihat habis. Kita jual berapa dong? Kita kasih 32.000. 32.000 bonus cipo satu. Jadi 120.000. Nah, jadi ini kalau normal nih 30.000. Sayangnya nggak normal. Orang-orang itu yang
baru main burung ya, baru punya burung jadi nggak usah keluar konsep mahal-mahal, tapi punya burung yang harganya benar-benar di bawah normal lah. Jadi yang dulu-dulu kepengen punya murai, jadi sekarang bisa sekarang punya murai. Kalau saya kan disuruh setoran, ya bohong lah. Kalau tukang-tukang burung nggak model, orang semua tukang burung bisa setoran semua. Ya nggak tahu sih ya. Kalau saya yang penting ambil untuk 1.000, 2.000 atau 5.000 mungkin nggak itu. Oh, jadi yang penting masih dari pak tukang. Iya, ini saya kasih aja 105.000 bonus Cipo satu. Oh, satu. Soalnya ada bonusnya juga ya. Cipo tuh burung yang mana sih? Cipo ada nggak kita lihat? Cipo punya burung bonus itu ya. Oke, okay, ini buat burung budi woodpecker betul sekali. Burung kesian ya? Iya. Burung kesian. Burung ini semua bisa dibikin semua ya. Sebelahnya ini ya, ini yang namanya tadi capek-capek. Oh, ini yang capek-capek. Apa oh, ya dan namanya capek-capek atau temande. Warnanya rambutnya kayak saya ya, merah depan. Perjuangan. Dikino. Rambutnya dikino. Mau merah Prabu gua mah kudu dikino. Beda sama dia. Benar sekali. Ini merah di depan. Ini temande. Capek-capekan tuh. Capek-capekan. Ini kan segede lagi. Ini sini paling sini dongnya ada juga. Oh iya. Jadi ini dikit doang merahnya. Merahnya dikit doang. Ini sembilannya kurang banyak mungkin. Oh gitu. Iya. Kalau emang warna aslinya gini kan. Ini normal aja kalau dapat. Berapa harga itu normalnya? 150. 150 ya. Jadi ini kita kasih 38.000. 38.000. Ya enggak, aku enggak boleh genap gitu harganya ya. Iya. Saya ada pembagiannya 2.000. Oh iya. 38.000 nih. Ya. Murah-murah banget ya memang. Kalau ini apa itu? Rp500 bukannya kios salam gede itu dari dulu bukannya mau ngejar dengan pacaran itu untuk seru-seruan aja kalau pas lagi konten kita. Oh iya, khusus buat sampai berkios burung malam gede ya. Jadi lebih murah ya kalau jadi kita kasih, kita acak alhamdulillah kita setiap hari ini pasti ngacak, kita ngasih mulai gratis atau ngasih ya banyak giveaway nya alhamdulillah ngasih mulai gratis atau musik acak gratis. Kayak kemarin pas lagi buka kios ini saya kurang lebih ngasih burung 500 ekor. Gratis tuh motor? Gratis. Untungnya dari mana mas? Ya untungnya ada lagi. Kalau kacer berapa tadi? Mulai 500, biasanya tarifnya di berapa? Kacer ini kalau yang tadi kita jual ini 225. Mas ini udah seribur, biasanya kayak kemarin kita jual 120. Mana ada grade-grade-nya juga ya, kalau kacer. Bener. Ini yang grade A ini 225. Ini yang 225? Cuman ini stok cuma 10 ekor. Okay. Kita pilih dari tetangga tadi. 225.000. Ini tapi alhamdulillah stoknya kalau namanya prediksi ini itu kita kurang lebih 1 minggu habisin 500 ekor. 500 ekor seminggu? 1 minggu. Harganya berapa murah dong berarti? Itu 260. Murai 200.000? Nah, 260. Jadi gini om, saya juga mau ngejelasin juga ya. Kok kenapa sih mulai tambah kesini tambah murah bukannya ya kalau juga bukan mau jamin dengan pasaran bukan. Karena peternak burung Jawa itu sangat banyak. Sudah banyak ya. Aha. Kan ada yang kelas menengah ke atas, menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah kan ngebuangnya susah. Gimana caranya ngebuangnya ya? Paling paling minum-minum kita kayak sedang pedagang. Gimana cara nyalurin? Makanya harus murah juga ya, biar lebih gampang kali. Biar dia juga buat lebih cantik. Pokoknya juga biar gampang lah rasanya. Iya. Lucu banget ini. Murah. Prediksi namanya. Sebelahnya atau betina lah, atau emas.
singkatan emas. Dia matanya putih gitu ya. Singkatan emas. Ini normalnya kalau yang udah beli ini 125 lah ya. Ini bunyi nih. Ini 125 ini bunyi ini kita tadi bawa dari kios. Okay. Kita review di sini, kita lelang tadi ya. Ini normalnya 125 kalau dia kios di luaran dia cuma kena 43.000. Murah banget. Jadi untuk kalangan-kalangan yang baru-baru miara-miara belum juga bisa beli gitu loh. Terus banget ini tapi warnanya cakep kayak kuning. Warnanya kuning terus kayak sayapnya ada kayak kaca-kaca. Ah, betul lah kayak ada hitam-hitamannya di belakang. Lucu banget. Luar biasa. Namanya apa tadi? Singkatan emas. Singkatan emas. Bawa ini juga sama ya. Ini pentet kembang. Ini adenya pentet. Oke, adanya pentet. Ini lagi macam-macam banget. Adanya pentet. Jenis burung di Indonesia itu saking banyaknya. Jadi ya macam-macam lah kayak gitu. Pasti banyak banget lagi burung kicau ya. Ini adanya pentet. Jadi ini beda sama pentet biasa ya? Ah, iya beda. Beda. Ini pentet kembang ya? Iya, pentet kembang. Itu di normal harga berapa? 80-an. 80-an. Ini berapa ini? 27.000. 27.000. Seperempat ya, harga biasa ya. Luar biasa. Ini murah banget nih, bawa duit 100.000 udah burung lima. Lebih kalau beli perkutut dapat sepanjang. Kalau perkutut kita biasa jual 7.000. Murah ya, perkutut murah sekali. Ini apa nih? Ini kopi-kopi kalung. Kopi-kopi kalung. Gak pernah denger kan burung kayak begitu namanya. Kopi-kopi kalung. Bukan kopi luwak ya. Kopi-kopi kalung. Ini normal di angka 80-an ya. Kalau di kita beli 45.000. Ini 45.000. Murah banget ini lah. Lebih ya. Wow, hampir setengah harga semua nih. Insya Allah. Oke, ini sebelahnya. Ini sebelahnya, ini apa tadi? Sikat dulu untuk lokal. Sikat dulu untuk lokal. Tapi bukan yang impornya, yang lokalnya. Ini yang lokalnya, nama aslinya kalau di Pramuka itu Kancilan Bakau. Oh, Kancilan Bakau. Tapi ini sebenarnya sikat dulu. Betul. Ini normal di atas 180, kalau lebih dulu bunyi-bunyinya mahal ya? Mahal banget. Sekarang paling kena berapa ya? Sekarang berapa? 82.000. 82.000 bunuh cipo atau kerja. Oke, cipo-cipo kita belum lihat yang namanya cipo ya? Cipo, apa-apa lah itu ya? Iya. Masuk sebelahnya tuh sebelahnya. Sebelahnya, sebelahnya. Ini nih. Burung apa ini? Burung apa ini? Itu rambatan Doraemon. Rambatan Doraemon. Oke. Ini buat masakan murah juga. Ini masakan murah. Jadi kalau orang yang nggak bisa beli cilin, cilinnya mahal. Ya, cilinnya agak mahal. Ini beli rambatan Doraemon suaranya udah kayak cilin. Boyanya cukup mirip ya. Sedikit ya. Mirip sama cilin ya. Iya. Emang di situ bayangnya apa gimana? Nah, ini karena ngerasa terancam makanya dia gini. Ngerasa melawan lah. Terancam sama ini cucak hijau. Ini apa sih? Ini cucak hijau. Cucak hijau bener ya? Ini cucak hijau ini. Harganya berapa harganya? Harganya 170 bonus penjak satu. Oke, ini cipo tuh tadi ya, penjak ya. Ini cucak hijau ini 170 ini. Ini kena harganya. Ini kalau yang bahan kita jual 95. Oke, 95.000. Kalau yang udah jadi kayak gini ini kena 130 bonus ciblek apa satu. Bonus ciblek. Jadi yang maunya tadinya beli burung satu dapat dua. Pakai duit 100.000 ya. Sebelahnya. Itu ada kalau gini, ini aja kalau beli cucak lo kan mahal. Cucak lo mahal harganya masih tiap kali 5 juta. 5 juta lebih lah ya. Gak usah, saya kasih solusi yang paling enak. Apa ini? Ini ada rowo-rowo. Apa dong? Rowo-rowo besar. Adanya cucak rowo. Nah ini kadang-kadang kalau yang di mobil-mobil itu, mas saya mau jual burung mas. Kayak gini, depan yang gini ini bahaya juga. Ini buat orang-orang. Ya, bisa buat tipuan juga itu. Kalau kepalanya dicat kuning mirip soalnya. Betul sekali. Oke, jadi yang aslinya sebenarnya rowo-rowo ini. Rowo-rowo ini. Daripada beli cucak rowo mahal, mending beli rowo juga aja. Kalau cucak rowo 5 juta ini berapa? Ini murah 185. Oh, 45. Sepi juga ya, wow. Sebelahnya. Ini masih di murai apa ini ya? Murai ini tadi ya. Murai juga. Ini buka ini. Ini sama kompor juga. Ini ada kenari tadi kali. Habis ini tadi habis nih. Langsung solo semua. Ini kenari apa sih? Bacanya jalan-jalan gini. Ini lokal, kita jual tetap lokal. Lokal. Ini kita jual tetap lokal. Cuman rasanya gede ya.
pasti oke, kayak impor ya. Oke. Ini gambar, ini kita modal 60.000. Modal 60.000. Modal apa jual? Modalnya. Modalnya jualnya? Kan jarang orang belum kasih tahu modal ya. Ini dia salam beli jual. Jualnya 65.500. Untungnya gocek dong, bro. Yang hari itu langsung habis stok saya. Untungnya gocek. Daripada numpuk undang, yang penting langsung habis sih kita bisa masak. Kok kita udah rada kasihan ya, dah. Bahan bisa jual 95.000. Kalau yang udah gacok kayak gini, kena ya enggak lah. Kalau ini normal masih di atas 1 juta, ini kan udah full jumlah. Tinggal gampang, ini cuma kena 340. 300 itu udah berjoget, ini udah berjoget sama lu apa suara nih bro, itu udah joget dong, kayak apa udah gacor ya, udah gacor, suara full mati luar biasa. Semuanya sebenarnya yang lari juga lari penting, ini ada polisi lagi Black Crystal nah, ini Black Semi ini pentet, kalau kita lagi dapat itu murah. Oh gitu. Kalau normalnya jualan 180, di kita cuma 92.000. 92.000? Iya. Ini tetap murah ya. Ini sebenarnya lebih murah jauh sama yang di pasar ini harganya. Aslinya sih kalau kita lagi posisi murah itu posisi lagi di lettering. Itu semua harga kita mulain semua. Tapi setelah live streaming kita harga normal balik. Jadi ini sekarang ceritanya lagi live streaming nih? Enggak, khusus buat tayang ini aja. Oh, kok bisa balik normal lagi? Bisa juga. Di sini juga ada Oxe Rainbow. Ih, cocok. Oxe Mantel. Oxe Mantel. Cuma itu nabdak tadi kasihan ya. Oh iya. Nanti badannya warnanya merah ya. Luar biasa nih, sebelah sini kita baru masuk ke murai-murainya nih. Nah, murai-murainya ada, cuma kandangnya kadang-kadang siapin nih. Ini kita juga ada produk dari kios berorang beli. Jadi langsung solo semua dari tadi. Oh, udah habis. Jadi kita bongkar langsung. Langsung habis, bongkar lagi. Ini pada ini jantan-jantanan ya? Ini jantan tulen itu beli 842.000. Gila. Ada-ada ada yang 7,5 juta. Kalau kita kan maunya cari aman, cari cepat. Yang kita bisa cepat buat setoran aja lah. Oh, jadi semua pukul rata berarti harganya mirip-mirip ya? Ada yang beda tergantung paling mahal. Ini produk kita sendiri.